Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru menggelar latihan terbang malam yang pertama kalinya pada tahun 2024. Latihan ini melibatkan pesawat tempur dari Skadron 12 dan 16 Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru. Pesawat tempur yang terlibat latihan yaitu HUAK 100 dan 200 Skadron 12 dan F-16 Skadron 16. Latihan terbang malam meliputi latihan transisi, konversi, upgrade wingman untuk meningkatkan kualifikasi serta program instruktur pilot course. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan penerbang Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru dalam situasi apapun yang mengancam keutuhan NKRI. Latihan ini digelar mulai tanggal 29 Januari hingga 2 Februari 2024 mendatang. Ini merupakan program latihan rutin untuk senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan para penerbang TNI Angkatan Udara khususnya ada di Lanut Rusmi Nuryadin, sehingga sewaktu-waktu ada perintah untuk melaksanakan terbang di malam hari, kita sudah hari ini siap untuk melaksanakan tugas. Mungkin itu program. Program ini kita laksanakan selama satu minggu, mulai dari malam ini, tanggal 29 Januari 2024, sampai dengan tanggal 2 Februari 2024.